Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jadi ini pagi-pagi saya berkebun dulu ya teman-teman. Pagi itu saya seneng banget ngecek kebun, ngecek tanaman. Itu bikin saya seger di pagi hari dan bikin kita jadi tambah semangat. Apalagi itu salah satu cara supaya saya nggak tidur pagi. Selanjutnya langsung masak karena berhubung ada sayur kemarin dikasih sama saudara hasil panen dari kebun juga, jadi seger banget kan. Langsung kita tumis hari ini, tumis. Jadi kangkung itu salah satu sayur favorit saya banget ya. Jadi kalau kemana-mana itu pasti pesennya tumis cah kangkung karena pasti bakal sesuai selera. Kalau yang lain mungkin ada manis-manisnya ya. Jadi kalau yang ini kayaknya nggak bakal bosen deh walaupun dimakan tiap hari. Nah selanjutnya saya mau bikin jus dulu. Ini ada wortel sama semangka. Mau coba mix kali ini, biasanya wortel itu saya mix sama si tomat ya. Kali ini coba sama semangka, enak nggak ya? Setelah masak gini paling enak langsung dimakan karena masih anget-anget. Lanjut, ini ada tetangga bantuin petik mangga. Ini mangganya manis banget asalkan kalian petiknya ketika udah mateng ya. Jadi ini kita emang tungguin biar dia mateng. Sisa satu, alhamdulillah, dan benar kita petiknya ini udah matang. Tapi kalau kita lihat dari atas itu kayaknya masih muda banget ya warna kulitnya. Setelah isi tenaga dengan sarapan, selanjutnya lanjut lagi bersih-bersih rumah. Kita sapu. Terus saya banyak setrikaan nih. Jadi hari ini Sabtu itu emang tugas saya menyetrika teman-teman. Saya lanjut setrika dan dulu ya. Malam sore harinya saya siap-siap dulu, kita mau ke Banda, mau antarin Deuya ke Dayah nih orangnya yang bakal kita antarin ke Dayah karena dia kuliah di sana, jadi harus tetap tinggal di Dayah dong. Nah sekarang tapi dalam perjalanan kita singgah bentar, saya mau beli oleh-oleh buat Besti yang dia bakal balik besok ke Bogor. Nah berhubung kita orang tadi, jadi kita beli oleh-olehnya khas Bogor. Emping ini, emping melinjo, enak banget. Kalau digoreng dikasih jarum dikit gitu. Ya, wajar aja lah, coba depan itu murah ini ya.